mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Amen. The crown of life dikatakan kehidupan kita. Karena itu Tuhan Yesus ingin agar kita memahamkan nyawanya mati bagi setiap kita. Tidak ada duanya satu. Kita mengakui Dia. Dia mati. Pada hari ini kita memperingati ketika Dia bangkit. Amin. Membuktikan hidup untuk kebenaran. Siapa di antara saudara yang ingin hidup untuk kebenaran? Hidup untuk Tuhan Yesus. Angkat. Amin. Ini suatu keputusan yang terbaik. Kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk kebenaran. Amin. Dan Tuhan ingin pakai setiap kehidupan. Pengorbanan Yesus. Berbicara di sini mengenai makna daripada salib Kristus, berbicara mengenai pengampunan. Katakan pengampunan. Pengampunan. Begitu penting, saudara. Kita menyadari bahwa dosa kita sudah diampuni. Amen. Dosa kita sudah diampuni, saudara. Ada satu pribadi yaitu Isa Al-Masih, Allah Penyelamat, Yesus Tuhan yang sudah mati bagi kita, menanggung dosa kita, dan dosa kita sudah diampuni. Dia tanggung dosa-dosa kita di Kalvari. Dia ampuni dosa kita semua. Haleluya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Mari kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-26. Sudah dapat semua, saudaraku? Ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hadirin saudaraku, tegas firman Tuhan berkata, inilah darahku, darah Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu kita bersyukur untuk darah Yesus di Kalvari, tubuhnya yang hancur saudaraku. Saudara bisa bayangkan melihat itu video klip, tubuhnya hancur, darahnya tertumpah saudara. Kalau kita boleh sesungguhnya melihat aslinya pada waktu itu bagaimana sengsara penderitaan Tuhan Yesus di Kalvari, keadaannya lebih buruk daripada video yang kita lihat itu. Tubuhnya hancur saudara. Wajahnya tidak berbentuk. Dalam Alkitab dikatakan wajahnya begitu buruk rupanya, buruk rupanya, mengerikan sekali, hancur. Dan dia lakukan ini untuk saudara dan saya, untuk saudara tumpah di Kalvari, untuk saudara dan saya disadap oleh pengampunan. Kita mengucap syukur melalui darah Yesus kita bisa beroleh pengampunan. Kalau darah Yesus tidak ditumpahkan di Kalvari sampai hari ini, tapi puji Tuhan, kita bersyukur dengan darah Yesus yang ditumpahkan di Kalvari. Lebih satu ayat yang ke-9 berkata demikian, if you confess your sin, jika kamu mengaku segala dosamu, ia itu adalah Allah kita dari segala kejahatan. Hei suatu, kalau kita mengaku, seringkali kita begitu egois, kita merasa sombong, tinggi hati, dan sebagainya. Tuhan, pada pagi hari ini, kalau sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita salib atas setiap hidup kita, tubuh dan darahnya, tubuh dan darahnya. Kita mengingatkan tubuhnya yang hancur. Ya, kita mengingatkan darahnya yang tertumpah di Kalvari. Karena itu kita senantiasa boleh memperbaharui setiap komitmen kita untuk kita boleh tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin. Untuk tetap melayani Tuhan seumur hidup kita.
Karena itu penting dalam setiap kehidupan kita. Kenal berbicara mengenai doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Luar biasa diajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, ya, Bapa, ampuni kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Selalu kita minta pengampunan Tuhan, kita datangkan kerendahan hati kita. Kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita berkata, Bapa, ampuni kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Karena itu kalau ada di antara saudara pada pagi hari ini, ya, ada orang-orang saudara yang lain bersalah terhadap saudara, saudara harus lepaskan pengampunan itu. Amin. Saudara mau memaafkan.